Ya, masih membahas mengenai kemeriahan Yogyakarta. Hari ini seperti yang kami informasikan bahwa warga Yogyakarta tengah bersuka cita merayakan hari jadi kota Yogyakarta ke-259. Peringatan hari ulang tahun ini dipusatkan di kawasan Tugu dan Malioboro. Dan langsung lebih lengkapnya kita lihat kemeriahan ulang tahun Yogyakarta bergabung dengan rekan kami yaitu Gard Antakona. Ya, Gard, apa saja kebahagiaan warga Yogyakarta yang bisa Anda bagikan ke pemirsa malam ini? Ya, Gard, ya, silakan. Terima kasih, Tommy. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di sebelah selatan Tugu Jakarta, yang merupakan tempat ulang tahun Jogja ke-259, yang dimana nanti pukul 7 nanti akan dapat sekitar 4.000 peserta yang akan melaksanakan pawai dari daerah Sudirman menuju Margo Utomo dan di akhir di daerah Kliringan. Dan juga dapat kami informasikan kepada Anda jika saat ini, pemirsa, sedang diadakan persiapan yang nantinya jam 7 nanti akan diselenggarakan acara perayaan hari ulang tahun Jogja ini. Dan di samping sebelah kanan saya ini, pemirsa, merupakan warga yang sudah menunggu sejak jam 5 sore. Dan saya sudah ada Mbak Suci, warga yang Mbak Suci. Selamat sore, Mbak Suci. Selamat sore, selamat malam, Mas. Oh, ya, selamat malam. Ini gimana nih ke hari ini? Ini tetangga. Harapannya gimana nih dengan hari ulang tahun ini? Semoga Jogja semakin sukses, semakin baik, dan jangan tambah semrawut. Berarti memang selama ini dirasa masih semrawut ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Suci. Ya. Dan pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda, jika pagar di sebelah kanan saya ini merupakan pagar pembatas agar perayaan hari ulang tahun Jogja ini tampak rapi. Dan nantinya di sekitar sini, jalanan akan ditutup dari pukul jam 6.30 hingga selesai nanti sekitar pukul jam 9 malam. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Gard Antakona, laporan langsung dari Yogyakarta, dan sekali lagi selamat hari jadi untuk kota Yogyakarta.